Welcome back on my channel YouTube Dina Dastuki di Ngabur. Jadi hari ini gue lagi ada di Purwakarta dan sekarang mampir mau makan siang di warung nasi ayam Sajona. Nah, warung nasi ayam Sajona ini kita dapetinnya sebenarnya di Google gitu ya. Terus dia tuh menyediakan ayam goreng kampung dan sambal dadakan yang wah kayaknya sih udah gak tahan banget dia pengen cobain. Jadi let's go aja kita makan. Oke, ini udah datang makanannya. Jadi gue mesen paket komplit ayam kampungnya, terus dapet tahu tempe. Dapat ya pastinya ayamnya lah ya, lo boleh milih mau pakai yang paha atau dada. Terus dapat sambelnya nih, lucu banget dicobek gini visualnya, gemoy. Sama dapat free air anget, kayaknya sih teh tawar ya. Terus dapat ini juga salapan. Nah ya, sekarang kita mau makan. Terus kita ambil ayamnya. Ini dada ya? Ini sambalnya. Wow. Mau tempe deh. Makan. Ini. Aduh, duh, kejauhan. Nah, cobain dulu sambal. Bismillah. Wah, gila. Sambalnya enak, sumpah super enak. Pedes banget kayak wih gitu. Kayak langsung pusingnya tuh hilang. Mantep banget sih, sumpah ini enak banget. Terus ya, ternyata warungnya itu suasananya syahdu karena ternyata deket kali-kali gitu. Padahal kelihatannya tadi di luar kayak nggak kelihatan kan. Makan, makan, makan. Lihat tempenya tebel banget. Ini enak banget sih, enak banget. Sambalnya itu sih pedes, seger, gurih, jadi satu balance rasanya. Oke, ini ayamnya. Bumbunya kayak meresap ke dalam gitu ya. Kita cobain. Gue suka nih ayam kayak gini. Tekstur luarnya tuh crunch, tapi dari dalamnya tuh tetap lembut, nggak yang keras. Itu enak. Luar biasa. Enak banget. Bumbu ayamnya beneran meresap sampai dalam. Gokil, ini enak banget. Datang lah sini. Don't forget to subscribe, like, and share this video ya. Jalan-jalan bareng sama Dina di Purwakarta.